kekerasan dalam rumah tangga ya? Itu nanti kita sampaikan di apa, karena ini sifatnya bahwa ini nanti sifatnya private and confidential, jadi kita belum bisa ngomong. Bang, mengenai kemarin katanya Kak Septi akan mengantarkan anak-anak ke rumahnya PS, itu sudah terjadi atau belum ya Bang, anak-anak bertemu dengan bapaknya? Untuk ahli itu kita belum tahu, kita tidak ada komunikasi sampai ke situ. Tapi sampai hari ini Septi masih kesulitan untuk menemui PS, dan juga Septi kesulitan untuk mendapat sebenarnya nafkah nggak sih Bang? Enggak ada. Sebenarnya begini, tidak ada kesulitan untuk Mbak Septi menemui PS, ya. Tapi Mbak Septi menunggu. Sifatnya Mbak Septi menunggu. Sampai sejauh mana sih usahanya Putra Siregar? Apakah hanya berkomunikasi by WA? Apakah ada itikad baik untuk bertemu? Tapi sampai hari ini yang sepengetahuan kita, Mas Putra Siregar belum pernah ada keinginan untuk bertemu Mbak Septi. Baik Mbak Septi sendiri ataupun kita sebagai kuasa hukum. Berarti Mbak Septi kan mencari nafkah, berjuang mencari nafkah sendiri. Yeah. Kalau boleh tahu penghasilannya gimana? Ada kesulitan juga berarti Bang, dari mana? Kesulitan untuk juga enggak? Untuk pendapatannya dari mana? Saya enggak sampai ke situ ya, Mas. Okay. Saya enggak tahu. Tapi ada kesulitan enggak mungkin dari beliau? Memiliki kesulitan ekonomi gitu. Iya, saya rasa ekonomi. setiap seorang istri yang kemudian tidak dinafkahi lagi oleh suaminya pasti ada kesulitan. Pasti ada kesulitan. Gitu loh. Dia membesarkan 3 orang anak kok. Yang harus sekolah, yang harus makan setiap hari. Iya kan? Sudah berapa bulan Bang? Sejak kita mengajukan gugatan ini. Gugatan. Desember akhir. Malam enggak? Bapak Putra meninggalkan rumah itu. Oh, Mbak Septi yang karena itu kan menjadi apa dulu ya. Kalau misalkan Mbak Septi tetap bertahan di rumah, kita yang kita takutin adalah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Makanya alangkah baiknya Mbak Septi memutuskan untuk keluar dari rumah. Ya, kita memberikan advice-advice terbaik lah. Gitu. Dari awal ini kita sebagai kuasa hukum itu pada saat dia cerita mengenai bagaimana kalau kita mediasi, saya ada permasalahan hukum seperti ini. Awal mula kita hanya menjalankan amanah. Jadi kita nggak tiba-tiba langsung, oh kita menggugat perceraian. Tidak. Kita pertama-tama kita memberikan apa bisa kita bicarakan di luar, kita lakukan mediasi di luar dari pada persidangan. Tapi ternyata sepertinya susah gitu untuk seperti itu. Akhirnya dilakukan kembali nih pengulangan-pengulangan tadi yang teman-teman tanyakan. Akhirnya pada saat tanggal 9 Oktober dia sudah menyerah dan dia mau menggugat Putra Siregar ke perceraian. Bang, sore tadi mengulang katanya Mbak Septi kan lagi nggak enak badan, lagi sakit apa mungkin Bang? Oh, saya kurang tahu ya. Yang Mbak Septi kasih tahu ke kita hanya dia lagi kurang fit aja. Tapi walaupun dalam gugatannya selain itu apa aja Bang? Harta gonogini anak dan lain-lain Bang? Kalau harta gonogini dan anak itu nanti. Nanti terpisah. Terpisah. Di agenda selanjutnya setelah perceraian. Kita fokus di perceraian. Kita fokus aja di perceraian. Oke. Bang, tapi ada kekerasan dalam rumah tangga ya? Itu nanti kita sampaikan. Di apa? Karena ini sifatnya private and confidential. Jadi kita belum bisa buka gitu kan. Karena nanti ada beberapa poin tuh. Jadi nggak hanya 1-2, ada beberapa poin yang mengakibatkan adanya gugatan perceraian ini. Jadi kalau supaya poin perselingkuhan berarti ya? Bisa disebutkan seperti itu nggak? Kita belum bisa sebutin karena ini selingkuh banget. Ini salah satu materi di persidangan. Saya juga Mbak Septi udah pernah ngomong juga orang ketiga pertama banget itu. Ya kita nggak pernah bicara sih, cuman kalau kita bicara bahwa ini nanti sifatnya private and confidential, jadi kita belum bisa ngomong. Oke. Oke. Terima kasih. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.